Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah video tutorial perdana pengajaran pakai model syuting. Oke, saya ada di sini. Ya, sangat senang sekali kita bisa virtual ya, secara langsung dengan video pengajaran model syuting ini. Ya, layaknya artis, jadi ada suara dan just in time untuk pengajaran ya, pakai mode rekaman. Baik, kita langsung masuk ke bahasan kita yang kemarin, Bapak Ibu semua, tentang statistik 1. Jadi statistik itu ada 2 ya, statistik 1 untuk di semester 3 dan statistik 2 untuk di semester 4. Karena pada dasarnya statistik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kita sudah pernah diskusikan kemarin, yakni adalah deskriptif. Lalu yang kedua adalah inferensia, atau bisa dibagi inferensial. Nah, memang ada 2 perbedaan, tapi saya coba untuk tidak memberikan secara definitif, tapi kita pakai filosofi yang kemarin, akan saya ulang. Kuliah deskriptif ini misalnya adalah kita ada sedang dalam proses memasak. Tentu saja kita butuh bahan-bahannya. Misalnya kita mau masak sop misalnya. Tentu saja kita ada yang bilang kemarin mentol, air, wortel, terus apalagi dan lain-lain ya. Nah, jika ini sudah dimasak, kita harus memasak semua dan sudah matang, tentu langkah selanjutnya kita tidak langsung makan kan. Apakah Anda mau makan langsung di wajannya? Tidak kan. Nah, tentu saja hasil masakan dari masakan sop ini Anda hidangkan dulu di mangkok atau di piring. Dihidangkan, kuncinya adalah dihidangkan atau disajikan. Itulah kenapa deskriptif ini kuncinya ada dihidangkan dan disajikan. Karena mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada data yang dalam bentuk tabel ya, tabel kotak seperti ini, ada yang diagram batang. Oke, ada yang diagram batang, ada yang diagram pie misalnya. Nah, begini misalnya. Nah, ini disajikan. Nah, setelah disajikan yang seperti ini, barulah kita beralih ke inferensial. Contohnya adalah jika keasinan, maka dia kurang garam. Jika masakan sop Anda itu kepedasan, berarti kebanyakan, ini kekurangan garam, ini kebanyakan merica misalnya. Keasinan berarti kebanyakan garam. Kalau kepedasan berarti kebanyakan merica. Kalau kurang asin berarti kurang garam. Kalau kurang pedas berarti kurang merica. Ada sebab, ada akibat. Itulah inferensia. Itulah kenapa statistik inferensia ini lebih ditonjolkan saat Anda membuat judul atau karya penelitian, baik skripsi ataupun tesis. Ya, pengaruh harga misalnya. Pengaruh harga dan lokasi misalnya terhadap keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian, harga dan lokasi mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi, ini yang mempengaruhi, dan ini yang dipengaruhi. Ada kata hukum terhadap. Oke, sangat jelas ya Bapak Ibu. Ini untuk pengantar di statistik, dan kita akan masuk ke yang lebih dalam lagi ya. Statistik tidak akan pernah jauh dengan ada kata yang terdiri dari 4 huruf, yakni adalah data. Ada data di sini. Data banyak sekali macamnya dan variannya, juga definitifnya. Saya akan coba ambil lebih simpel aja. Data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Oke, data primer, data sekunder.
intinya, saya langsung ke intinya, data primer adalah data yang diambil langsung. Data yang diambil langsung. Sekunder, data yang diambil orang lain. Data diambil orang lain. Misalnya adalah saya menyuruh seseorang, si A, untuk menghitung berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan saat ini ya. Lalu si A bilang laki-lakinya dia menghitung saat itu. Saat ini juga menghitung laki-lakinya ada 15, perempuannya ada 14. Oke, sudah. Dia cerita ke saya. Ya, ini ke saya ya. Saya di sini. Lalu saya menceritakan ulang kepada Pak Dekan misalnya. Saya melaporkan. Cerita saya report ke Pak Dekan atau ke Kaprodi. Pak Dekan, Kaprodi, yang hadir pada hari ini laki-lakinya ada 15, perempuannya adalah 14. Ini betanya. Data primer ada di sini, data yang diambil langsung oleh si A. Data sekunder adalah yang ini. Saya, apakah saya menghitung langsung laki perempuan? Tidak kan? Saya dapat informasinya dari si A. Data yang diambil oleh orang lain, saya mengambil data, saya menyimpulkan data dari orang lain untuk saya sampaikan kepada sini, tanpa si A ini menyampaikan kepada sini langsung, tapi harus melewati saya dulu, sehingga yang di sini data primer saat pengambilan langsung, sedangkan yang di sini adalah data sekunder. Enak Bapak Ibu? Ya, oke.